Assalamualaikum sahabat Jatim Time, kita kembali lagi ke program Ngedum Ujir, berbagi kebahagiaan mengukir senyuman. Saya didampingi Ustadz Sony Abdul Karim, manajer area Baitul Mall Hidayatullah Malang. Ini kita sedang ada di Dusun Gunung Tumpuk, Desa Sido Luhur. Kita akan mengunjungi salah satu warganya yang ada di dusun ini yang tidak mampu. Ayo kita lihat sahabat Jatim Time kondisinya seperti apa. Alhamdulillah kita sudah sampai, ditemani oleh relawan dari PMH. Mungkin nanti bisa dijelaskan kondisi setelah itu binaan di Gunung Tumpuk ini. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saat ini kita berada di rumahnya Ibu Sartini, janda, janda dan tidak punya anak. Suaminya? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Berarti sendirian beliau. Iya. Sehari harinya beliau cari rumput. Di situ ada lembu dua. Iya. Apa pelihara lembu punya tetangga, nanti kalau sudah besar dijualkan, nanti dikasih buruannya gitu loh, Pak. Oh, dibagi hasil gitu. Dibagi hasil gitu. Iya. Ayo, monggo Bu, ayo kita lihat bersama sahabat Jatim Time. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Bu Sartini. Nggih. Monggo. Bisa masuk, Bu. Bisa sakit melepet. Oh, melepet mriki. Nggih. Sahabat Jatim Time, kita lihat di dalam rumahnya, kita langsung dari pintunya langsung bisa melihat ada sapinya. Ini sapi peliharaan miliknya, tetangganya yang dipelihara oleh Bu Sarbini. Jadi Bu Sarbini selama ini tinggalnya ya sama sapi ini, Bu, ya? Oke, jadi satu ya, jadi di rumahnya ini tempat tinggalnya Bu Sarbini juga sapinya juga. Boleh lihat-lihat masuk dulu, Bu Nje. Sahabat Jatim Time, ini kondisi rumahnya Bu Sarbini, lantainya masih beralaskan tanah. Ini kita lihat langsung sapinya. Ini tempat tidurnya Bu Sarbini. Ini tempat tidurnya Ibu. Ini Ibu tidur di sini, sapinya di sini. Oke. Dapurnya di sini. Oke. Ini dapurnya, Bu, ya? Oke. Ibu kalau makan di mana ini nasinya ini, Bu, ya? Oke, itu sekule. Tadi masak apa, Bu? Oke, masak. Nggih, jangan gobes, ngoten. Mana? Lihat. Nggih, jangan buncis. Hari ini masak apa, Ibu? Nggih pun mboten masak apa-apa, wong kula nggih arang masak, kula sakit tok niki. Oh, sakit. Sakit apa, Bu? Nggih, nek sakniki niki masak kula kliwat 20 dino sakit kula. Sakit apa, Bu? Mboten perlu nedo, nggian. Gemeter tok ngoten. Piambakan nggih teng mriki nggih. Nggih, piambakan. Nggih. Anak mboten gadah nggih. Mboten gadah. Suami sudah meninggal. Iya, mbekan. Suaminya kemana? Mboten enten. Sudah meninggal nggih. Nggih. Ibu, kalau mandi di mana kalau siram? Lek siram nggih teng kali mereka kula. Jauh kalinya, sungainya? Mungkin di rodo ato. Kalau ngambil air di mana? Niki kedul, tendriani tonggo. Oh, di. Kalau buang air besar di mana? Lek buang banyu sampah-sampah niku. Buang air besar. Lek di sungai. Nggih. Oh, itu di sana. WC-nya di sana ya? Nggih. Nih sahabat Jatim Time,
cukup memprihatinkan ya kondisinya warga yang ada di Kabupaten Malang ini. Sapi langsung kamarnya. Tidak ada apa-apa, tanah ini tanah alas. Oh, ini tanah alas? Ini tanah alas, ini tanah milik perhutani. Sapi ini ngerumah tiga dana dolar kula, kumbang mereka. Kula mboten ada apa-apa. Ibu, kalau tidur di sini tidak bau tak? Bau kotorannya sapi? Mambu kotoran di wetan barang niku lah niku. Bagi sapi ini wong wetan niku. Mambu. Itu tuh, sahabat. Sedang buang air kecil itu sapinya. Ya Allah, monggo Bu, monggo Bu. Oke. Terus Ibu selama ini makannya dapat uangnya dari mana Bu? Gile disukani sembako niko angsal ping sekawan kula nggih. Angsal yatra ping sekawan 300 pindah. Sekawan atus pindah. Pitulikur rong atus petong bolu sepindah 270 lenten gesean niko ping sekawan kula angsal setiap bulan rutin itu ya nggih nek petang wulan kula angsal tasian. Oh dah sebelumnya enggak dapat mboten tahu nggih sembako tok niku tok. Oh sembako tok nggih. Oh terus cukup itu Bu bantuan dari cukup mboten cukup kowe kula kok cukup paten wong anjene tiyang mboten gadah kajenge energi nang sinten. Terus kurangnya diambilkan dari mana Bu? Nggih mboten rang kurang di sak entene niku pun. Cukup cukup pun. Itu Ibu yang ngerawat sapinya. Nggih. Kadang dulur kula mriku. Rumputnya ngambil dari mana? Nggih padah teng Tegal-Tegalan tengah alas. Ibu sendiri yang ngambil. Nggih. Pasti sakit nggih kula beto mawon. Mikul itu. Nyuwun. Nanti kalau sudah laku dijual, Ibu dapat bagian gitu ta. Nggih. Sudah ada yang laku? Nun. Sudah ada yang laku. Boten pun wonten sing payu. Boten enten. Boten enten tasih. Dereng. Tadi Ibu itu masih tiap hari cari nggih. Rumput itu Bu tasik ya. Rumput niku tasik kait niku. Berapa bulan melihara sapi ini sudah? Bulan poso niko. Bulan poso yang kemarin ini. Nggih. Bulan Juli, Juni itu ya. Nggih. Mei. Nggih. Bulan Mei. Betung bulan lek ning bulan. Betung bulan. Nggih. Nggih. Pak Sony ada ditanyakan. Mboten. Niki Pak Sony niki yang suka memberikan bantuan. Nggih. Baitul Mal Hidayatullah niki. Nggih. Bu niki wonten bantuan sedikit. Ada bantuan sedikit dari pembaca jatimtem.com. Oh, nggih matur suwun. Nggih. Jatimtem itu media online Ibu. Jadi tempat bekerjanya wartawan-wartawan yang suka cari berita. Ini sumbangan dari pembaca Jatim Time. Jumlahnya 1 juta. Nanti kita hitung bersama sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pembaca. Jadi, monggo Bu ya, kita hitung bersama Bu ya. Semoga bantuannya bermanfaat. Walaupun itu hanya sedikit. Iki pun nggih. Setunggal kali tiga sekawan gangsal 6 itu wolu songo sedoso nggih nggih matur nuwun nggih nggih sami-sami Bu sahabat jatim terima pangeran sing males nggih amin sahabat Jatim Time sudah kita serahkan semuanya kepada Ibu nggih Sarpini nggih seperti yang sudah diamanatkan oleh sahabat Jatim Time. Matur nuwun sangat Bu nggih sepunten nggih kulong nggih sami-sami nggih monggo Bu. Sahabat Jatim Time, itu tadi kita sudah mengunjungi Bu Sarpini di Dusun Gunung Tumpuk, Desa Sidoluhur, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Ini tadi kita sudah lihat kondisinya bersama bahwa beliau sehari-harinya tidur
dengan sapi. Amanat pembaca Jatim Time sudah kami sampaikan kepada beliaunya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di episode Ngedum Ojir berikutnya, berbagi kebahagiaan mengukir seniman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.